Alhamdulillah ternyata saya sampai juga Gedung Bunta. Rasanya seperti jantung berdebar-debar, kaki sakit. Sepertinya di rumah harus pemulihan 3 bulan. Tapi terbayarkan. Tapi dengan... puas. Puas, sepuas punya istri 5. Bertoker sedang berjuang menghadapi tanjakan Puntang, Gunung Puntang Belanda, Kenil. Ternyata mulutnya tidak ada rengap-rengap, Mang Dadang. Sangat indah sekali, bagus sekali. Bentar lagi pudunan. Iya, siap. Karena bisa. Siap. Di Ramadan gerak. Pudunan. Siap. Dua, ayo. Latih menuju tanjakan curam pertama. Latih kita, berarti bed hopper lagi menunjukkan tanyakan curam yang ketiga. Petoker satukan gerak dengan irama. Keuletan yang luar biasa. Sebentar lagi kita nyampe di Gunung Puntang. Wih, masih ada tanjakan lagi dikit, Mas. Seru, woy. Seru.
Melelahkan tapi mengasihkan. Ayo, pelatih bed hoker sedang menuju tanjakan curam. Ayo, bisa. Ayo terus. Pelatih bed hoker. Lurus, Pak Bos. Lurus. Pelatih kedua lagi menundukkan tanjakan curam yang ketiga. Bapak Ugeng. Pudunan. Tihara pudunan curam. Wah. Benar. Iya, benar. Ayo. Halo. Mana pudunannya? Ayo, ayo diharap sok terus. Senior betokers lagi berupaya menaklukkan tanjakan terakhir menuju Gunung Puntang yang merupakan momok paling menakutkan bagi para geyser senior. Ayo mas. Satu tanjakan lagi kita nyampe. Bisa diobati pakai kopi. Ayo. Rarai parantos maksimal gitu. Tong nyarios. Wios abdi menu nyarios. Mangga lah. Aduh. Tapi alhamdulillah ternyata bisa menaklukkan tanjakan terakhir. Para pelatih betokan menaklukkan tanjakan Wangun, kopi Wangun. Mas Ugeng sama Mang Be. Ayo. Tanyakan Wangun. Ayo. Orang ngomong anjing. Tanyakan Warot. Mantap. Ayo terus. Wah, bisa ya benar pelatih. Ha 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 ha.
akhirnya latih petoker sampai juga di kawasan wisata Gunung Puntang. Finish juga akhirnya. Tapi sayang masih ditutup PPKM. Wana wisata Gunung Puntang. Gimana Pak Dadang? Cemen. Gimana? Alhamdulillah, ternyata saya sampai juga Gunung Puntang. Rasanya seperti jantung berdebar-debar, kaki sakit. Sepertinya di rumah harus pemulihan 3 bulan. Tapi terbayarkan. Tapi dengan... puas. Puas, sepuas punya istri 5. Salah satu hikmahnya guys, mempererat persaudaraan, ketemu rekan-rekan baru dan kawan lama. Ah, nyari tur. Ayo ente mah udah rucah tuh ke budaknya dang, ke ngorana hese. Sejarah mah udah mau bisa dibobodot. Komo ieu anjing racana raja rucah si Bang oi.